الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد جماعة kaum مسلمين bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah musalla al-hidayah padang luar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak disangka ternyata pagi ini Allah masih mengizinkan bapak ibu kita semua untuk bisa bangun. Cuman alhamdulillahnya kita bisa bangun dan kita bisa langsung beribadah. Nanti banyak juga yang bangun, entah jam 6:30, entah jam 7. Tapi Allah tidak sempat memberikan dia izin untuk beribadah. Itu salah siapa? Salah dia sendiri. Kenapa dia tidak mau beribadah? Allah kasih dia akal, sehat, tidak pula gila. Kalau orang gila, tidak wajib. Tapi dia sehat, wajib, tidak sempat, meninggal. Tabiin terus ke bawah, berarti dapat penjelasan lewat ulama, ustad-ustad. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ada pewaris para nabi. Kalau ulama itu meninggal berarti kemudian tidak ada yang menghalangi dia untuk beribadah. Adakah yang menghalangi dia? Entah itu karena sakit atau mungkin ada orang yang memaksa tidak boleh dia beribadah. Tidak ada. Itu pilihan dia. Tapi ternyata memang banyak orang memilih agar dia tidak bisa taat kepada Allah. Banyak orang memilih agar dia jauh daripada Allah. Allah yang telah menciptakan dia, Allah yang menghidupkan dia, Allah yang mengizinkan dia agar bisa tidur nyenyak, dan Allah juga yang mengizinkan dia kalau dia bisa bangun. Tapi kenapa dia tidak pilih agar dia bisa dekat kepada Allah? Tapi dia lebih pilih dekat kepada kasurnya, lebih dia pilih dekat kepada selimutnya, dia lebih pilih kepada makhluk yang itu kecil, yang makhluk itu juga membutuhkan kepada Allah. Maka kaum muslimin, bapak ibu, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat sehat, nikmat luang, nikmat harta, dan yang paling penting lagi adalah nikmat umur. Dari sekian nikmat ini, yang paling tinggi adalah nikmat Islam. Maka tidak ada yang menandingi nikmat Islam. Apapun kalah, nyawa boleh hilang, tapi Islam jangan hilang. Harta boleh hilang, tapi Islam jangan hilang. Karena itulah nikmat yang paling mahal Allah berikan kepada seseorang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, subuh ni tadi hujan. Kalau hujan ni iman tu separoh tu agak berkurang. Tapi saya perhatikan dari tadi tak berefek kalau di musola ni. Soalnya di musola ni imannya ala tagok-tagok sana. Hujan 3 kali. Makanya sering saya bilang kalau di sini ni ibarat kita kuliah dah semester 7. Tinggal bimbingan skripsi udah. Wisuda biasanya. Tapi kalau di tempat lain pengajian 1 minggu sekali. Kalau di sini 1 hari 3 kali. Coba. Pendek hebat. Berarti memang percepatan, akselerasi. Cerdas-cerdas. Jadi tentunya dengan kita semakin banyak kajian ini, iman tuh semakin naik, ibadah semakin meningkat. Jangan sampai semakin banyak kajian semakin kendor. Ada yang begitu soalnya. Ada orang semakin dia belajar, bukannya semakin naik imannya, semakin kendor. Sehingga ada seorang dokter yang mungkin di bidang Islam kedokteran dia, sehingga dia kadang menyimpulkan aneh-aneh. Tak apa-apa nak sholat subuh berjamaah, tak apa-apa kita nak sholat tepat waktu. Yang penting hati kita. Apa pula? Berarti semakin dia belajar, semakin longgar. Semakin dia tidak dekat kepada Allah. Inilah musibah. Musibah dalam belajar yang seperti itu. Kalau belajarnya sesat, akhirnya dia kepada Allah pun tidak sampai. Udah dekat dia sama Allah, karena belajarnya yang filsafat segala macam, akhirnya semakin jauh dia daripada Allah. Maka bapak ibu yang dimuliakan, ulama salaf dulu, mereka itu kalau berdoa, itu doanya yang didahulukan doa-doa tentang akhirat. Yang mana mereka minta 5. Setelah mereka minta 5, itu baru mereka minta yang lain-lain. Yang pertama mereka minta agar Allah beri hidayah mereka. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah,
beri kami hidayah. Kemudian ketakwaan yang sesungguhnya, rasa cukup dan kaya. Jadi minta hidayah. Ini doa Nabi. Nabi aja minta hidayah, apalagi kita. Kan begitu ya Bu ya Pak ya. Nabi saja minta hidayah, apalagi kita. Kemudian yang kedua, mereka minta apa lagi? Istiqamah. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, wa ya muthabbital qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai Maha yang membolak-balikkan hati. Kita ini Bapak Ibu, bolak-balik hati kita nih. Kadang senang, kadang tidak, kadang suka, kadang benci, kadang semangat, kadang tidak. Kadang mau sholat duha, mau lama, tapi kadang-kadang, jangankan sholat duha, sholat subuhnya tidak ada. Kadang-kadang begitu. Nah, yang kedua, istiqamah. Yang ketiga apa? Minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa mereka. Diampuni dosa. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ampun agar dosa ini diampuni. Apa guna harta banyak tapi numpuk dosa? Semakin menumpuk harta, semakin menumpuk dosa. Apa guna? Yang keempat, minta sama Allah mereka. Apa yang diminta? Ya Allah, Allahumma ni as'aluka husnal khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, minta kepadamu ya Allah saya agar engkau berikan saya mati nanti husnul khatimah. Itu luar biasa. Kalau mati husnul khatimah, tinggal menunggu surga aja lagi cuma. Jadi husnul khatimah. Kemudian yang kelima, mereka minta yang kelima apa? Allahumma inni as'aluka jannatal firdausil a'la. Ya Allah, berilah saya surga yang mana surga itu derajatnya surga firdaus. Jadi minta surga, surganya tidak tanggung-tanggung, surga firdaus. Ustaz, saya nih kalau ibadah masih segini bisa cuman masa minta surga firdaus? Udahlah, tidak apa-apalah di teras-teras surga firdaus saja. Tidak bisa. Kita minta itu kalau sama Allah yang maksimal. Sambil kita melakukan perbaikan amal. Kalau kemarin, kalau tadi kita bisa mampu cuman zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Sesekali subuh-subuh kita bolong. Kadang ke masjid, kadang enggak. Kadang ke masjid, kadang enggak. Ya kalau bisa, kita perbaikan terus. Apa itu? Subuh kalau bisa enggak pernah bolong lagi. Paling-paling tidak, rokat pertama telat sampai tetap juga dia ke masjid. Tapi kalau bisa pas takbir itu sampai dia masjid. Jadi Bapak Ibu, lima ini mereka minta. Pertama, minta apa tadi? Hidayah. Yang kedua, minta apa? Istiqamah. Konsisten di atas kebenaran, konsisten di atas ibadah, pengajian, sholat, semuanya lah konsisten. Yang ketiga, minta ampun agar Allah mengampuni dosa. Karena tidak tahu kita, kadang-kadang dosa kita ini tahu dah tampun atau belum. Kemudian yang keempat, minta husnul khatimah. Yang terakhir, minta masuk surga firdaus. Nah, barulah mereka minta yang lain-lain. Ya Allah, ruko masih satu, rencana mau dua nih. Nah, tapi tolonglah ya Allah, mudahkan. Baru itu. Ya Allah, ini anak belum lagi, tolonglah ya Allah, beri. Baru itu. Kemudian ya Allah, ini kami. Pokoknya yang lain-lain tuh nomor dua setelah lima tadi. Kenapa? Yang lima ini kaitannya dengan akhirat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta sama Allah agar kita istiqamah, agar kita husnul khatimah, agar kita diampuni dosa, agar kita dimasukkan ke surga, dan agar kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ampunan. Bapak Ibu, baiklah. Pada pertemuan subuh yang berbahagia ini, mohon maaf agak pilek sedikit. Karena memang pilek nih, sembuh 3 hari, muncul 4 hari. Sembuh 3 hari, muncul 4 hari. Nah, itulah mudah-mudahan menghapus dosa. Ini kita masuk kepada pembahasan dalam kitab Usulus Salasah, yaitu Al-Iman bil Yaumil Akhir. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang iman bikutubihi, dengan kitab Allah, wa rusulihi, rasul-rasul Allah. Kemudian sekarang wal yaumil akhir. Ini rukun iman yang kelima nih Bu. Rukun iman yang setelah mati. Maksudnya rukun iman yang pembahasannya setelah mati. Kalau kita di dunia beriman kepada kitab, memang diminta kita kepada kitab. Di dunia saja kita baca Quran segala macam.
beriman kepada Rasul, kita minta, kita ikut hidayahnya, sunnahnya Rasulullah ketika di dunia. Tapi kalau beriman yang akhir, kita beriman kepada Allah tentang hari kiamat, tapi ini pembahasannya setelah kita mati. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini proses di mana seseorang diminta pertanggungjawaban. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, "Yaumul akhir, yaumul qiyamah alladhi yub'atsun nasu fihi lil hisab wal jazaa." Hari kiamat, beriman berkaitan tentang hari kiamat, itu hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur, yang mana untuk apa? Dua. Pertama, lil hisab, dihisab. Bukan dihisab merokok, tapi dihisab. Dihisab dalam arti dihitung amal-amalnya. Wal jaza, diberikan balasan dari apa yang dia lakukan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, apapun yang kita lakukan, satu detik, dua detik, satu menit, dua menit, itu semua terekam dalam CCTV Allah Subhanahu wa taala, lewat Allah perintahkan kepada malaikatnya Raqib dan Atid. Ditanya, ditulis semua, ditulis amal baik, tulis amal buruk, tulis amal baik, tulis amal buruk, dan nanti akan diberi, diminta pertanggungjawaban, dinampakkan, ditimbang, kemudian ketika itu diberi balasan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita di dunia ini sangat singkat, maksudnya masih sangat pendek, tidak ada apa-apanya. Baru sebatas alam rahim, alam roh, masuk alam rahim, masuk alam dunia. Setelah masuk alam dunia, habis itu masuk kepada alam barzakh, alam kubur. Nah, sekarang ibu-ibu, alam dunia apa alam kubur? Alam dunia. Jangan pula alam dunia wak rasanya di kubur. Tulen lagi itu. Berarti putus asa. Masih ada kesempatan. Selama hidup di dunia ini masih ada kesempatan. Wa sumiya bidzalika li'annahu la yauman la yaum ba'da. Kenapa disebut hari? Karena tidak ada hari setelah itu lagi. Haitsu yastaqiru ahl jannah fi manazilihim wa ahl nar fi manazilihim. Di mana ahli surga mereka akan tinggal, berada di posisi di surga, yang mana ahli neraka mereka akan tinggal berada di posisi neraka. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada hari akhir, itu sebenarnya motivasi untuk kita di dunia ini. Ingat, kalau taat sama Allah nanti masuk surga. Surga itu kapan? Apakah di dunia ini? Tidak. Memang ada surga dunia, tapi surga yang sesungguhnya adalah surga surga akhirat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika dia bermaksiat, ingat, nanti akan ada balasan. Dia akan masuk neraka. Neraka itu gimana? Apakah di dunia? Tidak. Nanti di hari kiamat. Maka setelah nanti kita mati, akan dihisab oleh Allah, kemudian akan diberikan balasan-balasan dari apa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, kehidupan di dunia ini sungguh sementara, dan dia sebentar sekali. Tidak terasa kemarin Ramadan, sebelumnya Ramadan juga, sekarang nih Ramadan tinggal 5 bulan katanya. Tidak terasa Ibu ya, tidak terasa. Setelah itu ada mungkin yang 1 tahun habis itu meninggal, ada yang dari sekarang mungkin 2 tahun habis itu meninggal, ada mungkin yang 3 tahun meninggal. Tapi kita tidak tahu itu kapan meninggalnya kita. Tidak tahu, tidak ada yang tahu. Malaikat maut sudah dapat catatan satu-satu nama kita. Ini ibu ini di mana, ibu itu di mana, bapak itu di mana. Sudah ada semua catatannya. Dan malaikat maut tidak cuma satu malaikat. Banyak malaikatnya Bapak Ibu sekalian. Tidak satu aja. Namanya aja malaikat maut. Tapi anggota banyak. Ya kan? Cobalah Bapak Ibu buka surat Al-An'am ayat 61. Al-An'am ini surat ke-6 ayat 61. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadhah. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Kiranya ada malaikat-malaikat hafadhah, malaikat-malaikat penjaga. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Apa kata Allah? Sehingga apabila datang kematian kepada mereka,
Apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Jadi malaikat ini tidak pernah bermaksiat sama Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah maksiat. Apapun Allah perintahkan, lakukan. Makanya malaikat tu kalau mau dibilang laki-laki tidak bisa, dibilang perempuan tidak bisa. Dan dia tidak punya keturunan. Pokoknya diciptakan dari cahaya. Begitulah malaikat. Apa yang Allah suruh, lakukan. Jadi mereka selalu melaksanakan perintah Allah. Di situ disebut bagaimana? Hatta idza jaa ahadakumul maut. Kalau sudah datang mati kita, jatah kita, maka tawafathu rusuluna wahum la yufarritun. Maka ketika itu malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Jadi Bapak Ibu, rasul. Jadi rasul itu kan kemarin sudah kita bahas. Ada rasul dari kalangan malaikat, ada rasul dari kalangan bashar. Bashar ini manusia. Kalau dari kalangan malaikat, ya utusan. Arti rasul itu kan utusan. Allah mengutus malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Utusan berarti dia. Habis itu Allah mengutus Nabi Muhammad kepada semua manusia. Utusan juga. Jadi ternyata malaikat ini banyak. Tidak cuma satu. Namanya satu, tapi banyak dia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan, tiba waktunya nanti, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita, saya, semua yang di masjid, musola, di luar musola, di rumah, dimanapun, Allah akan panggil. Allah akan ambil dia. Dan timbullah penyesalan. Setelah nanti pas sakaratul maut, baru orang menyesal. Kenapa disebut sakaratul maut? Sakaro artinya mabuk. Mabuk teler. Orang kita lihat kalau mabuk teler, itu kan goyang-goyang dia berjalan. Otaknya error. Kurang nyambung. Oh, jadi Bapak Ibu, sebelum orang mati ada namanya sakaratul maut. Itu pasti. Itu otak kita error itu. Kenapa? Kalau menurut dokter, oh itu oksigen tidak maksimal ke otak. Memang dia mau mati. Itu masalahnya. Kalau mau oksigen tidak oksigen itu sebab. Tapi yang jelas dia ini mau mati. Mau berpindahan alam dari alam dunia kepada alam barzakh. Orang yang selama ini sombong dengan harta, itu di saat itu menyesal. Orang yang sombong dengan jabatan, di saat itu dia menyesal. Orang yang sombong dengan kelebihan-kelebihan dunia, itu di saat itu dia menyesal. Kenapa saya tidak taat sama Allah? Karena saya tertipu dengan kehidupan dunia. Saya sibuk untuk mencari dunia terus. Bayangkanlah Bapak Ibu sekarang ini ya. Anak kita, keluarga kita. Kita itu selalu mengajak mereka untuk mencari dunia memang. Mau tidak mau, suka tidak suka, tanpa kita sadari, mesti begitu. Rata-rata, meskipun tidak semua. Sepertinya kita ini hidup selama-lamanya di dunia. Sepertinya. Padahal umur kita ini sangat terbatas. Dan semakin hari umur kita ini semakin pendek. Kalau kita merujuk kepada hadis riwayat Tirmizi, kata Rasulullah apa? La taqumu sa'atu hatta yataqaraba zaman. Kiamat tidak akan terjadi sampai waktu cepat berputar, kata Rasulullah. Yang mana satu tahun seperti satu bulan. As-sanatu kasyahr, satu tahun seperti satu bulan. Wasyahr kal jumu'ah, satu bulan serasa satu pekan. Wal jumu'ah kal yaum, satu pekan seperti rasanya satu hari. Wal yaum kas-sa'ah, satu hari seperti satu jam. Wasa'ah kadarabati binnar, satu jam seperti rasa ujung ranting yang kering. Dibakar, dihidupkan api, kasih mancis, langsung dia terbakar. Sangat cepat. Ada 5 pendapat ulama bagaimana makna waktu cepat berputar. Ada yang mengatakan memang waktu itu akan cepat nanti berputar. Tapi sekarang berarti belum, masih seperti biasa. Karena sekarang ini jam 6 ya, jam 6. Mungkin nanti ada tiba waktunya jam 6 seperti jam 9 pagi, bisa jadi. Kalau pakai pendapat yang satu, dia 5 pendapat nih Bapak Ibu. Salah satu pendapat mengatakan adalah bahwa umat ini semakin hari umurnya semakin pendek. Yang jelas kata Rasul, umur umatku a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku 60 atau 70 tahun. 60 atau 70 tahun. Makanya orang kalau pensiun tuh umur 60 tahun. Kenapa? Dia mau mati soalnya, itu pensiun jelas cepat. Jadi 60-70. Adapun yang lewat dari 60-70 sedikit.
Ya mungkin bapak ibu lah. Ibu-ibu berapa umur? Udah 70? Udah? Ha, 60 ada, 70 ada. Ha, insya Allah lah tu. Sebentar lagi nampaknya. Cuma nak tahu. Itu pula masalahnya kan. Untuk tanggal lahir, tahu semua. Tanggal mati ni enggak tahu. Tanggal mati itu orang yang tahu nanti. Dari kubur kita, ditaruh di batu nisan. Meninggal tanggal 21 bulan 9 tahun 2019. Tahu orang. Oh, berarti dia kuburan-kuburan milenial ni berarti katanya. 2019. Adapun yang lewat daripada 60-70 enggak banyak. 60-70. Tapi kalau merujuk kepada hadis tadi, bahwa kalau diambil salah satu pendapat ulama, maknanya semakin hari semakin pendek umur, sehingga cepat waktu itu tadi. Maknanya dari hadis itu, salah satu pendapat dari lima pendapat, itu berarti kalau biasanya orang meninggal 70-70, bisa jadi nanti 65-65. Kalau biasa orang 65-65, bisa jadi 60-60. Habis itu lama-lama 55-55-55-55, 50-50, kan begitu sekarang. Anak-anak muda sehat walafiat, baru sekali hisap rokok, tersaruk, mati. Nah, ada yang begitu. Jadi anak muda banyak juga mati duluan. Maka bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita oleh Allah diuji. Siapa di antara kita yang sadar? Ya begitu. Orang rasanya seperti tahan lama di dunia ini. Sehingga, mohon maaf, pernah saya singgung, sehingga kita mendidik keluarga, anak-anak, itu anak hari ini saja, untuk S1, dari SD kelas 1 sampai S1, itu standarnya butuh waktu 16 tahun dia sekolah. Ya kan, Bu? 16 tahun. 6 tahun SD, 3 tahun Tsanawiyah atau SMP, 3 tahun SMA, 12. Tambah nanti S1 4 tahun, 16 tahun. 16 tahun tamat S1 komlot, juara dia di lokal. Tapi terakhir dia, kalau dia perempuan tidak pakai jilbab misalnya. Kemudian kalau dia laki-laki tidak pernah dia ke masjid. Jangankan subuh maghrib aja tidak ke masjid. Dia sibuk dengan kerja barunya. Dia mendaftar di perusahaan ini, di perusahaan itu. Sebulan penghasilan dia mungkin 10-20 juta. Di mana kerja anak ibu? Di Jakarta. Di mana? Di perusahaan asing. Sebagai apa? Manajer. Bangganya luar biasa. Subuh nak ke masjid, tak ada guna begitu. 16 tahun dia S1, tamat umur 22 tahun. Itu kalau dia begitu-begitu terus sampai 60 nanti dia mati, apa yang mau dibanggakan setelah mati? Kita ini bangga biasanya pas lagi melewati proses. Tapi di saat proses itu sudah selesai, maksud saya di saat sudah selesai bekerja, sudah tua, sudah mulai-mulai, tidak kuat lagi fisik ini, rambut sudah semua putih, baru tahu ternyata di dunia ini saya tidak selama-lamanya. Tapi syukur juga masih sempat sadar. Bagaimana yang tidak sadar-sadarnya, sudah tua pun, tua-tua keladi, semakin tua makin menjadi-jadi. Ini yang lebih bahaya lagi. Tapi alangkah baiknya, kalau semenjak muda kita sadar bahwa hidup di dunia ini sementara. Makanya kalau ada anak muda ke masjid luar biasa, itu Allah kasih apresiasi. Sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yawman la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada manfaat lagi, pada hari tidak ada naungan kecuali Allah berikan kepada 7 orang. Salah seorang satunya adalah syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah di saat muda. Di saat muda saja dia seperti itu, apalagi kalau sudah tua. Tapi kalau orang yang sudah tua tidak pernah merasakan bertakwa maksimal di saat muda, berarti tua itu saja yang dihitung sama Allah. Kalau dihitung nanti amalnya, ya pas di tua itu saja. Tapi kalau sempat semenjak dia muda, dia bertakwa kepada Allah, muda. Di saat muda itu, Bu, panjang. Panjang. Coba, dihitunglah muda semenjak SMP 15 tahun sampai umur 40 tahun. Itu berapa itu, coba? 25 tahun. Atau sampai 50, 35 tahun. Tapi kalau kita sadar di umur 60 sampai 70, 10 tahun. Iyalah kalau sampai. Anggaplah kalau sampai 80, 20 tahun. Dan di saat muda itu maksimal kuat lutut, kuat tangan, kuat berjalan, kuat mata, semuanya kuat. Tapi kalau sudah tua,
Allah sudah ambil sekian persen dari nikmat-nikmat yang dulu kuat di saat muda. Maka Bapak Ibu, kita tidak ada istilah telat. Kalau memang kita kurang maksimal karena sudah tua, paling tidak anak-anak kita, cucu-cucu kita, kita ajak mereka, jangan seperti kita dulu di saat muda. Karena ibu, bapak, dari dulu pontang-panting, bolak-balik, nasi putih juga yang dimakan. Maka kalian jangan ikuti yang seperti itu. Kan begitu biasanya kita kan. Janganlah kalian merasakan yang bapak rasakan, cukup bapak saja, kalian tidak. Tapi dalam hal dunia seringnya kita. Janganlah kalian merasakan yang bapak rasakan. Kalau bapak dulu pakai gerobak, jalan kaki, ini segala macam. Kalau sekarang, kalau bisa kan sudah pakai NMAX semua katanya. Itu yang menjadi motivasi. Dunia saja. Kami dulu makan pakai terasi, sambalado hijau aja cuman. Pakai garam, pakai kelapa, pakai nasi. Jangan sampai kalian seperti kami. Dunia, dalam hal dunia. Tapi coba, bapak dulu tidak pernah sholat duha waktu muda. Kalian sholat duha. Bapak lu tidak sadar untuk pengajian. Sekarang kalian, pengajianlah. Karena yang ditanya di kuburan tiga, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Bukan ditanya, dulu gimana, jadi pejabat, wali kota apa tidak. Tidak ada begitu. Punya truk berapa, tidak ada begitu. Punya toko berapa, tidak ada begitu. Akhirat, akhirat, akhirat. Nah, jadi Bapak Ibu, akhirat. Makanya pembahasan kita, iman kepada hari akhir. Kalau tidak ada hari akhir, itu mesti orang maksiat aja semua. Karena dia tidak direkam, tidak diberi pahala, tidak diberi balasan keburukan. Tapi karena ada hari akhir, apa fungsi hari akhir tadi? Itu untuk menghitung semua. 60 tahun hidup dihitung dari hari pertama, detik pertama dihitung sampai detik terakhir di dunia. Kemudian diberikan balasan. Kapan dia diberi balasan? Kadang tidak. Oh, dari umur hari pertama sampai umur 15 dia baru balik. 15 ke sana, 16, 17. Berarti yang ke sini itu dosa tidak dihitung. Amal-amal baik yang dihitung. Tapi setelah dia balik sampai dia sebelum pikun, itu dihitung semua. Tapi setelah dia pikun, itu tidak dihitung lagi. Karena orang kalau sudah pikun itu kan akal hilang. Makanya adalah syarat seseorang dia dapat azab di sisi Allah. Kalau orang dia sudah hilang akalnya, itu tidak ada azab lagi. Kalau dia maksiat pun azab tidak dikasih. Dosa tidak ditulis. Tapi kalau dia akalnya itu ada, tetap ditulis dosa kalau dia bermaksiat kepada Allah. Kecuali dalam hal-hal tertentu. Misalnya dipaksa, yang mana paksaannya itu melebihi yang dia mampu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, oleh Syekh Al-Utsaimin disebut di sini, pertama, wal iman bil yaumil akhir yataḍammanu thalathata umur. Iman kepada hari kiamat, hari akhir, itu memiliki, mengandung tiga unsur, tiga perkara. Yang pertama, al-iman bil-ba'ath. Beriman dengan hari kebangkitan. Bapak Ibu yang dimuliakan, setelah nanti tiupan sangkakala pertama, mati semua. Habis itu, ditiup yang kedua. Setelah ditiup yang kedua, maka ketika itu bangunlah semua. Bangun dari kubur. Kalau dalam hadis lain Bapak Ibu jemaah, ketika nanti kita masuk di dalam kubur, itu semua hancur. Ada juga yang enggak hancur, seperti misalnya jasad para cacing tanah atau orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu Allah perintahkan jangan makan jasadnya wahai tanah. Seperti di Suriah. Suriah itu kan lahan ladang jihad. Banyak orang di sana tuh mati sangit ada, mati syahid juga ada. Ada, saya pernah lihat video seorang bapak sama anaknya, kalau enggak salah. Mereka nih orang bertakwa. Jenggotnya panjang, ibadahnya lancar. Setelah dia mati tadi tembak sama orang kafir Syiah, dimasukkan ke kuburan. Setelah berapa bulan digali kuburannya tadi, itu masih utuh, Bu. Bajunya masih bersih. Jenggotnya malah semakin subur, darahnya masih mengalir, jasadnya masih utuh. Berarti ini mati syahid ini. Nah, jadi orang mati syahid diantaranya mereka yang Allah buat jasad mereka itu tidak dimakan cacing tanah. Tapi nabi-nabi itu jelas. Sahabat-sahabat nabi sebagiannya itu pernah kan ada di kuburan di Madinah, itu apa, di Mekah apa di Madinah, itu pas banjir keluar semua jasad-jasadnya. Masih utuh. Ditanam lagi, dikubur lagi.
Jadi orang-orang bertakwa ini karena Allah, mereka sangat bertakwa di dunia, di antara kadang Allah beri kemuliaan, jasad mereka masih utuh dalam kubur mereka. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita dikuburkan, masuk kubur nanti, itu semua rata-rata dimakan sama tanah, cacing tanah, jasad kita. Yang tinggal itu ajmuz zanab namanya biasanya, tulang ekor. Tulang ekor inilah yang kadang dia masih bertahan. Dan di hari kiamat nanti dalam hadis disebutkan, ketika hari berbangkit datang, dibangkitkan semua, itu berkumpul semua itu kepada tulang ekor nanti, kemudian bisa berdiri kembali sebagaimana ini. Cuman ketika itu dunia sudah hancur kan, sebelumnya sudah kiamat hancur. Jadi ketika itu tidak ada yang lagi mendaki, tidak ada lagi yang menurun, semuanya datar, dikumpulkan di padang mahsyar. Dan ketika itu tiga hal yang kita rasakan beda. Pertama, kita tidak beralas kaki, tidak ada pakai sandal ejer, swalu apalagi, tidak ada. Kemudian ketika itu kita, mohon maaf, tidak berpakaian, bertelanjang semua. Kemudian ketika itu kita belum dikhitan, belum disunat, dikembalikan. Apa dalil? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 104, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sebagaimana kami ciptakan dulu di awal, maka kami kembalikan seperti di awal lagi. Kita kan ketika lahir ke dunia tidak ada pakaian. Ketika kita lahir ke dunia belum bersunat. Kita ketika lahir ke dunia tidak punya sendal. Sekarang aja kita punya sendal. Sekarang aja kita punya baju mahal. Sekarang aja kita punya apa yang selama waktu lahir enggak punya. Tapi Allah katakan, kami akan kembalikan sebagaimana penciptaan di awal. Jadi Bapak Ibu, dalam riwayat disebut ketika itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasul, nanti kita kalau enggak berpakaian, itu gimana itu pas dikumpulkan? Apa enggak takut kita? Apa enggak malu? Apa enggak malu enggak berpakaian? Sementara orang disusun rame-rame gitu. Dari orang pertama sampai orang terakhir tinggal di dunia mau dihisap." Kata Rasul, "Enggak ada lagi ketika itu orang dia malu-malu itu enggak ada. Karena rasa takut yang luar biasa menutupi rasa malu. Rasa takut yang luar biasa. Karena mau dihisap sebentar lagi, betul ternyata setelah mati ada hidup lagi. Orang ketika itu sudah tahu, kayaknya saya ini masuk neraka, kayaknya saya ini masuk neraka. Dia tahu ketika di dunia hidupnya begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, hilang rasa-rasa suka apa tuh, hilang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari kebangkitan itu pasti, dan ijma' Qur'annya ada, sunnahnya ada, dan ijma' kaum muslimin. Apa dalilnya hari kebangkitan? Kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 15-16. Apa kata Allah? "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Setelah kita hidup, kemudian kalian nanti mati. "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Setelah nanti kalian mati, "Innakum yaumal qiyamah," pada hari kiamat, "tub'atsun," dibangkitkan. Jadi sekarang ini belum mati ya Bu ya, kita ya Bu Pak ya, kita belum mati. Kita masih hidup seperti ini, masih bisa berceramah, masih bisa mendengar ceramah, masih bisa ngantuk-ngantuk tidur. Tidak apa-apa, biasa itu. Saya kemarin ada pertanyaan, "Ustaz, bagaimana hukum di surga?" Oh, pertanyaan langsung ke surga aja, belum lagi yang lain, langsung ke surga. "Kalau di surga itu ada tidur enggak?" kata dia. Saya bilang, dalam hadis Nabi kata Rasul, "An-naum akhul maut." Tidur ini saudara kandungnya mati. Ada enggak mati nanti di hari kiamat? Ada enggak mati setelah masuk surga atau masuk neraka atau setelah hari berbangkit? Ada enggak mati? Ketika itu nanti kan Allah perumpamakan mati itu seperti seekor kambing kibas domba. Hah? Ayat 15-16. 15-16. "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Setelah hidup kalian mati, setelah kalian mati di hari kiamat, tub'atsun, dibangkitkan. Allah ambil kibas, dipotong. Inilah kematian. Semenjak sekarang mati sudah tidak ada lagi. Jadi mati itu tidak ada. Mau dia masuk surga, mau dia masuk neraka, tidak ada mati. Cuman orang kalau di neraka itu tidak mati, tidak hidup. Itu pula lebih ngeri lagi. "La yamutu fiha wala yahya." Tidak mati, tidak boleh hidup. Itu kan lebih sakit ya kan? Tidak mati. Saya bayangkan gimana lah ya orang tak mati tak pula hidup. Kira-kira kalau ada orang dimasukkan kepalanya dalam kolam, itu kan meronta-ronta mau mati. Angkat lagi.
masukkan lagi, itu tersiksa kan? Mungkin begitulah ya, tapi tidak tahu juga kita. Tidak mati, tidak pula hidup. Kalau sekarang hidup, yang di kuburan mati. Cuman mati versi dunianya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya bilang, an-naum akhul maut, kata Rasul, tidur itu saudara yang mati. Jadi kalau mati tidak ada, otomatis tidur pun juga tidak ada. Orang kalau sudah masuk surga, tidur itu tidak ada. Tidak ada tidur, meskipun ada dipan, tapi tidak tidur. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita di dunia ini tidur, makanya puas-puaskanlah tidur sebelum nanti tidur dilarang. Di pos pengajian tidur, mantap. Berarti memang dipuas-puaskanlah saat sebelum nanti di surga tidak boleh tidur lagi. Tidur itu apa manfaatnya? Tidak ada. Tidak ada manfaat tidur. Menghabiskan aja, menghabiskan waktu. Cuman kalau di dunia ini manfaat tidur ada. Apa manfaat tidur? Biar tenaga kita ini kuat lagi, fisik kita kembali fit lagi. Anggaplah fit, fisik kita tidak capek-capek, ngapain tidur? Bagus yang lain dikerjakan. Karena tidur itu kan satu pekerjaan yang tidak ada. Kita tidak berbicara efek setelah tidur ya, biar kuat badan. Tapi apa fungsi tidur? Tidak ada. Tidur begini aja, kayak melamun duduk, tidak ada ngapa-ngapain. Kan begitu tidur itu kerjanya kan. Kalau kita nyapu rumah, bersih lantai, ya nak. Kalau kita makan, perut kenyang. Kalau tidur, gini aja cuman, tidak ada ngapa-ngapa. Nah, cuman ya itulah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau di dunia masih butuh tidur, karena fisik kita Allah buat lemah sekali-sekali. Tapi setelah nanti di surga, fisik itu tidak ada lemah-lemahnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah bedanya ketika nanti di hari akhir. Jadi yang pertama, kita beriman tentang masalah Allah akan bangkitkan kita setelah mati nanti. Sekarang mati aja belum, apalagi bangkit, ya kan? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak bersunat, tidak bersendal, tidak berpakaian, tiga itu nanti. Sebagaimana seperti Allah menciptakan kita lahir pertama ke dunia. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Al-Mu'minun ayat 115. Apakah kalian menyangka kami ciptakan kalian begitu saja tanpa ada perhitungan, tanpa ada maksud? Tidak. Wa annakum ilayna. Dan sesungguhnya kalian kepada kami la turja'un, tidak kembali. Kembali kita. Kita kembali kepada Allah. Allah menciptakan kita tidak begitu-begitu saja. Maksudnya, cipta yaudahlah, hidup makanlah situ, sampai mati. Tidak begitu. Ada maksud tersendiri Allah menciptakan kita. Makanya Allah sebutkan juga dalam surah Al-Ghashiyah, juz 30, ayat 25-26. Inna ilayna iyabahum. Kepada kamilah kalian. Kepada kamilah mereka. Thumma inna alayna hisabahum. Dan kamilah yang akan menghisab mereka nanti di hari kiamat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun." Siapa yang mengerjakan suatu amalan, satu amalan dilakukan, Allah akan lipat gandakan amalan itu 10. Tapi siapa yang melakukan satu amal keburukan, maka Allah jadikan amal keburukan itu tetap satu, tidak 10. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wahum la yudlamun, mereka tidak dizalimi. Jadi begitulah luas rahmat Allah daripada marahnya ke kita. Kalau kita lakukan satu kebaikan, ditimbang 10 hitungannya tuh. Kalau kita lakukan satu amal keburukan, ditimbang satu aja. Satu amal buruk, satu amal baik, ditimbang mana berat? Berat yang baik. Sekilo jelek, baik. Kalau sekilo ditimbang, yang sekilo baik itu 10 kilo. Kalau sekilo buruk itu 1 kilo. Tentulah lebih berat yang 10 kilo. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, insya Allah kita ini akan masuk surga juga. Selama tidak berbuat syirik. Kalau amal baik, amal buruknya imbang-imbang saja, itu masih besar nanti amal baiknya. Tapi kan Bapak Ibu, itu yang kepada Allah. Belum nanti kita zolim sama manusia, menyakiti hati orang lain, memakan harta orang lain. Nah itu berat-berat juga itu. Memakan harta anak yatim, oh itu berat-berat juga itu. Kalau ternyata lebih berat amal buruknya, ngeri sudah. Udah dikasih 10 kali lipat, bisa juga lebih berat amal keburukannya. Ini gimana ini coba? Nggak bersyukur betul ini. Padahal sudah dilipatkan 10 kali lipat.
berarti dicuci nanti dulu ke neraka. Setelah dicuci baru nanti dia ke surga. Tapi kalau amal baiknya bisa menutupi amal keburukannya, insya Allah Allah akan masukkan dia ke surga. Maka Bapak Ibu, terakhir nih saya bacakan hadis ya. Disebutkan dalam hadis, dalam riwayat Ibnu Umar, kata Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat Allah itu akan mendekati seorang mukmin, dipanggil sama Allah, didekati sama Allah seorang orang mukmin. Orang mukmin aja nih, bukan orang kafir, bukan orang munafik. Ketika itu, fayadau alaihi kanafahu wa yasturuhu. Allah akan memanggil, mendekati orang beriman, kemudian Allah tutupi dia dengan tabir, sehingga orang lain tak bisa nampak, Allah dengan dia saja. Fayakulu ata'rifu dhambah kada. Oh, yang hambaku yang beriman, aku kan sudah menutup nih, sudah ditutup, tak nampak sama orang. Ditanya sama Allah, eh kamu dulu pernah makan riba kan? Kamu mengaku nak nih, dulu kamu pernah makan riba, kamu dulu pernah zina kan? Ketika itu, fayakul na'am, iya ya Allah. Ayya Rabb, hatta idza qarra rahu bidhunubihi. Akhirnya kita, orang beriman tadi, mengakui, iya betul. Kamu dulu begini kan? Iya. Kamu dulu begini kan? Iya. Kemudian ketika itu, wara'a annahu qad halak. Sampai kita, atau orang beriman yang Allah dekati tadi, tapi Allah tutup dulu nih. Dikasih tabir. Akhirnya manusia lain tidak melihat. Allah dengan dia saja. Ketika itu Allah tanya, kamu maksiat begini kan di dunia? Iya. Kamu maksiat gini kan di dunia? Iya. Sampai dia mengakui di hadapan Allah. Kemudian sampai-sampai orang beriman tadi mengatakan, alamak bahaya nih. Allah sudah menginterogasi. Kamu dulu berzina ya? Kamu dulu makan riba ya? Kamu dulu berdusta ya? Kamu dulu begini ya? Wah bahaya saya nih. Udahlah. Bahaya nih. Sama kayak orang diinterogasi sama polisi. Itu dunia. Makhluk sama makhluk. Ini bagaimana kalau Allah langsung tidak bisa dibohongi. Allah sudah tahu. Cuman Allah minta dia mengakui apa yang dia lakukan. Hingga kita merasa bahaya saya nih. Saya sudah melakukan itu dan saya mengakui. Aduh matilah nih, matilah nih. Waro'a annahu qad halak. Dia merasa habislah saya nih. Habislah nih. Tapi ketika itu kata Allah. Qala, Allah mengatakan. Qad satartuha alaika fid dunya. Tapi dosa-dosa kamu itu dulu di dunia saya tutupi. Kamu makan riba, kamu mencuri, kamu berbohong, saya tutupi di dunia. Mungkin Bapak Ibu, kita nih semua, saya bahkan, kita nih ada dosa-dosa yang kita tahu, Allah tahu, orang enggak tahu, dan Allah sengaja sembunyikan. Dan kadang-kadang ada juga dosa itu Allah munculkan, Allah di permukaan. Mungkin bisa jadi Allah sayang sama dia, ah sekalian aja lah biar berat, akhirnya dosanya terhapusi. Tapi ada juga yang orang-orang, ah gak perlu lah saya nampakkan. Allah kadang ya terserah Allah lah, kan begitu. Jadi kata Allah, dulu di dunia saya tutup dosa-dosa itu, dan hari ini kita kan, kita kamu sudah mengakui itu. Tapi ketika itu dia merasa dia celaka, tapi ternyata Allah mengatakan, wa na'aghfiru halakal yaum. Dulu di dunia saya tutupi dosa-dosa itu, hari ini saya ampuni dosa kamu. Alhamdulillah. Tenang hati lagi Bapak Ibu. Padahal tadi sudah dibilang sama Allah, kamu melakukan ini kan? Iya. Kamu melakukan itu kan? Iya. Tapi Allah tutupi, orang lain enggak nampak. Jadi enggak malu gitu loh. Akhirnya dia merasa matilah saya ini. Tapi kata Allah, saya sudah tutup di dunia dan hari ini saya ampuni dosa-dosa kamu. Jadi Bapak Ibu, kemudian fayuqqa kitabu hasanatihi. Diberikanlah dia catatan amal kebaikan. Amal buruknya sudah dihapus sama Allah. Tapi berbeda dengan orang kafir, orang munafik. Wa amal kufar wal munafiqun fayunada bihim ala rusu'il khalaik. Adapun orang kafir, orang munafik, mereka dipanggil di hadapan manusia. Kamu dulu begini, terbongkar. Allah tahu, manusia pun nampak. Oh, dia itu ternyata. Tapi kalau orang beriman, Allah tutupi. Allah ajak berbicara, komunikasi baik-baik, kemudian Allah tanya, mengaku dia, Allah ampuni dosa dia, Allah kasih catatan amal kebaikan, masuklah ke surga. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti begitu ya, insya Allah. Ya mudah-mudahanlah kita kalau memang ada dosa, minta ampun sama Allah sebelum mati. Kalau masih ada juga tersisa-tersisa, ya mudah-mudahan Allah ampuni nanti kita setelah mati. Mungkin itu saja Ibu, Bapak, Ibu sekalian. Terakhir saya sampaikan, kita hari ini dari pesantren Haji Miskin, saya selaku pengelola pesantren itu, kami membangun lantai 2 Bapak Ibu, dan kita sudah terhutang itu sekitar 50 juta. Jadi bagi Bapak Ibu yang Allah mudahkan rezeki lapangan hati, bisa kiranya membantu pesantren kita untuk pembangunan lantai 2.
khususnya pesantren putri yang insya Allah tahun depan sudah kita pakai untuk belajar dan tinggal langsung di situ. Itu saja, cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.